Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajis dari Karang Taruna Kunciran Jaya. Saat ini sedang ada di Buper Bumi Perkemahan Kunciran Jaya yang sedang ditemenin dengan Mas Ade, Mas Dede nih selaku dari teman-teman Jungle Ghost. Ya, selamat malam, Mbak Mas Dede. Malam. Ya nih mau tanya-tanya sebentar ya. Sejak kapan sih sejarah awal berdirinya Jungle Ghost nih, Mas? Sejak tanggal 9 Januari tahun 2014 diawali dari teman-teman, beberapa teman ada 12 pendiri teman-teman pendaki lagi gunung penempur rimba yang senang mendaki gunung itu di malam hari awalnya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak melakukan hal itu lagi karena mendaki gunung di malam hari memang enak, adem, tapi resikonya ternyata lebih besar dan lebih banyak. Itu di awal itu tanggal 9 Januari tahun 2014 kami berdiri bersilaturahmi bersama-sama. Ini jadi pertanyaan saya juga sih ya Mas Dede ya nih. Maksudnya dan maksud dan tujuan logo dan pakaian Mas Dede sendiri apa sih nih ya? Oh ya, Native Indian. Native Indian itu berawal dari kecintaan kita terhadap natif Nusantara atau budaya Nusantara, baik dari budaya pakaian maupun sebagainya. Cuman ini pakaian Indian ataupun dengan kita memakai segala atribut suku Indian itu hanya mengambil filosofi-filosofi suku Indian yang memang tentang penjagaan alam yang sangat hebat, karena kami sadar sebagai pemuda itu sadar bahwa Indonesia itu sudah mulai butuh untuk dijaga alam kita yang indah ini, Nusantara yang kita sangat kita cintai ini, agar kita jaga. Kembali lagi, kenapa kita memilih memakai pakaian natif Indian? Diawali dari para pendiri yang memang berbeda dari natif Nusantara, salah satunya natif Sunda, natif Jawa dan natif Sumatera diawali dari situ. Nah, memakai pakaian natif Indian atau aksesoris suku Indian itu hanya mempersatukan dari natif-natif yang ada di Nusantara itu. Iya. Jadi kalau kita mau pakai natif Jawa, yang orang Sunda, ayo lu kan gitu. Lu kok gue gak dipakai, atau orang Sumatera, lu kok gue gak dipakai. Nah, dari itu ya sudahlah, kita sepakati, kita pun sama-sama suka dengan suku Indian tentang penjagaan alamnya, baik dari Ten Commandment-nya ataupun lain sebagainya. Akhirnya kita sepakat, ya sudah. Salah satu hal yang akan kita pakai adalah atribut suku Indian karena mengambil filosofi tentang penjagaan alam para suku-suku Indian tersebut. Tapi bukan masalah untuk perangnya, tidak ya. Karena orang Indian itu dari dulu zamannya ada setiap suku seringnya perang. Tapi kami tidak menginginkan hal itu, tidak mencontohkan hal itu. Kami hanya mencontohkan hal-hal yang baik yang kita ambil yang bisa diterapkan di Indonesia ini. Salah satunya adalah penjagaan alam itu. Biasa sekali, benar. Saya respect juga tuh sama kegiatan sosialnya yang bakal dilaksanain hari Minggu besok nih, tentang santunan anak yatim tuh. Itu rutinitas atau gimana nih Mas Dede? Ya untuk santunan anak yatim itu masuknya wilayah di JG Soskem, kita mengatakannya, atau Jungle Ghost Sosial Kemanusiaan. Nah, itu adalah sebuah program kerja yang memang kita berkesinambungan. JG Soskem adalah nafas dari kita. Jadi setiap kita berkegiatan dimanapun itu harus ada sisi sosial kemanusiaannya. Contoh, kita bareng-bareng naik Gunung Merbabu. Nah, naik Gunung Merbabu, sisi sosial kemanusiaan di Merbabu apa yang akan kita lakukan? Salah satunya waktu di Merbabu itu adalah sumbangsih tanam pohon di Gunung Merbabu. Nah, itu adalah jiwa-jiwa sosial kemanusiaan yang kita miliki, karena pohon itu bakalan besar, bakalan menghasilkan oksigen, bakalan menyerap karbon dioksida yang sangat dibutuhkan oleh kita sendiri, mengulang kembali kita sendiri dan bantuan-bantuan yang lainnya. Kemudian untuk acara besok atau acara puncaknya adalah santunan yatim piatu yang ada di, atau anak-anak yatim piatu yang ada di wilayah sini, wilayah Cipono dan Cipono sebagainya. Kunir Jaya ya Bang ya? Kunciran Jaya. Oh, Kunciran Jaya. Kunciran Jaya itu alhamdulillah besok kita akan laksanakan dengan kemampuan kita yang semuanya kita akan berusaha untuk selalu menghadirkan sisi humanisme terhadap apa yang kita tempati. Luar biasa. Terus lanjut lagi nih ke Buper sendiri nih Mas Dede ya, menurut Mas Dede dan teman-teman sendiri, Buper ini PR kedepannya nih harus gimana sih gitu? Oh iya.
jadi destinasi wisata yang lebih baik gitu loh maksudnya. Oh, yang pasti ini sudah merupakan destinasi wisata yang menurut saya, ada teman-teman saya juga bilang bahwa ini bagus juga ya di tengah-tengah kota gitu kan. Di tengah-tengah kota masih ada tempat yang ya cukup rindang lah. Angin sepoi-sepoi, kadang-kadang kalau habis makan kita kenyangan, oh ngantuk juga di sini, asik banget. Menikmati boleh kita sambil hemokan, sambil tendaan di sini itu cukup nyaman lah menurut saya, cukup nyaman. Paling pembenahannya ada di wilayah MCK saja kali ya. Dibenahi saja MCK-nya, karena di Cooper itu biasanya dibutuhkan kamu tuh MCK. Kalau untuk jalan sih, kemarin teman-teman Karang Tarunya di sini itu saya lihat sendiri sudah membenahi jalannya, sudah membuat gapura. Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit ya. Itu juga perjuangan teman-teman Karang Taruna, saya pribadi melihat semangat banget lah. Nah, itu kan satu hal yang memang kalau anak muda di wilayah itu masih semangat untuk memberikan karyanya, insya Allah di daerah itu akan maju. Mungkin segitu aja dari kita ya Mas Dedi, pertanyaannya mohon maaf nih udah mengganggu juga. Slow.